Perjanjian damai antara vampir dan manusia ternyata tidak berjalan dengan cukup baik. Cerita film ini bermula saat Jay Perez dan kekasihnya yang bernama Maria malam mingguan. Pada saat itu, seorang vampir menculik Maria. Maria adalah pacar dari Jay. Malam itu, Maria diculik oleh seorang vampir yang ada di dalam mobil. Jay berniat membunuh si vampir yang telah menculik kekasihnya. Dengan menyiapkan berbagai strategi, Jay tidak bisa menjadi sopir yang merupakan pekerjaannya. Hari itu, Benny, yang merupakan saudara dari Jay, menggantikannya sebagai sopir pengganti. Tanpa diketahui oleh Jay bahwa ini adalah jebakan yang dibuat untuknya. Scan beralih ke Benny. Benny adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas di Amerika. Saat pembelajaran, dirinya tertangkap sedang tidur di kelas dan dibangunkan oleh profesor. Sepulang dari kampus, Benny pulang ke rumah dan memohon kepada Jay untuk menjadi sopir pengganti. Benny pergi menjemput dua orang wanita cantik dengan mobil mewah. Mereka adalah Braille dan Zui. Braille dan Zui tidak tahu bahwa sopir itu bukanlah Jay, melainkan Benny. Benny yang menyamar menjadi Jay mengantarkan Braille dan Zui ke klub malam, tempat Braille dan Zui berpesta. Di tempat pesta pertama, Benny menemukan batu permata berwarna merah. Benny tidak tahu batu apakah itu. Benny menyimpan batu tersebut. Tidak lama setelah Braille dan Zui kembali dari pestanya, Benny mengantarkan Braille dan Zui ke tempat pesta kedua di Beverly Hills. Benny menunggu di dalam mobil tempat parkiran di basement. Di basement tersebut, sembari menunggu, ternyata handphone Zui tertinggal di dalam mobil, dan Benny pun melihat ada pesan masuk berasal dari Victor. Benny merasa ada yang mengganjal dan segera menghubungi Jay, tetapi tidak direspon. Kemudian, di saat yang bersamaan, Benny melihat ada tas besar berisi uang yang sangat banyak. Namun, di uang tersebut ada banyak sekali percikan darah. Benny pun merasa semakin aneh. Benny memberanikan diri masuk ke klub tersebut untuk mengecek keadaan di dalam. Pada saat masuk, Benny ditahan oleh resepsionis dan sulit masuk apabila tidak memiliki akses khusus. Dengan memberanikan diri, Benny memberikan batu permata merah yang ternyata merupakan akses masuk tersebut. Benny naik lift dan menuju ke ruang pesta yang dimaksud. Sesampainya di ruang pesta, Benny sangat terkejut melihat Braille dan Zui sedang asik berpesta darah dengan Daniel dan Max sebagai korbannya. Benny berusaha untuk membela diri dan kabur. Namun, kedua vampir cantik itu tidak mengizinkan Benny pergi. Benny memohon agar dilepaskan dan mengakui bahwa ia bukanlah si Jay. Benny mencoba kabur dan meminta pertolongan kepada satpam yang sedang bertugas. Tetapi, bukan pertolongan yang diperoleh Benny, melainkan kenyataan bahwa ternyata satpam tersebut sudah mengetahui kondisi hotel serta sudah mengenal si vampir cantik tadi. Braille dan Zui akhirnya memanfaatkan Benny untuk memancing Jay keluar dari persembunyiannya. Scan beralih ke Victor. Di sebuah rumah mewah yang ditempati oleh dua gadis cantik yang ternyata juga merupakan vampir bos wilayah di Beverly Hills. Tujuan kedatangan Victor adalah untuk membunuh Grace dan Eva. Setelah berhasil membunuh Grace dan Eva, Victor menelepon Zui. Dari percakapan mereka diketahui ternyata mereka adalah sepasang kekasih.
yang memiliki tujuan menjadi penguasa vampir utama. Di rumah, Victor sedang sendirian dan menikmati secangkir darah dari keran cantik. Ternyata, keran tersebut terhubung dengan orang-orang yang dikurung dalam sebuah kotak kaca. Scan beralih ke Benny. Benny mengantarkan Zui dan Braille ke sebuah klub malam. Sebelum masuk ke klub malam, Benny bertemu teman-temannya namun malah diejek oleh teman-teman kampusnya. Braille tidak terima Benny diejek seperti itu. Braille langsung mencium Benny tanpa aba-aba untuk memberitahu teman-temannya. Disitulah awal mula kisah cinta Benny dan Braille dimulai. Benny, Zui, dan Braille masuk ke klub malam tersebut dan bertemu dengan seorang bos vampir klub yang bernama Legion Knight. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh Legion Knight untuk membunuh Zui dan Braille. Namun rencananya gagal karena Benny memukul kepala Legion Knight dengan botol. Rencana memusnahkan vampir gagal karena Benny turut membantu melindungi Braille dan Zui. Karena cintanya kepada Braille. Di klub malam tersebut, sebenarnya ada Jay juga. Jay bersama kelompoknya. Jay melihat Benny bersama kedua vampir dan ingin menyelamatkan Benny, tetapi tidak berhasil. Benny mengajak Zui dan Braille ke rumah neneknya. Tanpa Benny sadari, ternyata Victor sudah mengetahui keberadaan Benny dan neneknya. Braille dan Zui ingin pergi melanjutkan kembali misi mereka. Namun kali ini, Braille tidak menyetujui Benny ikut dalam misinya. Kali ini, mereka pergi ke kediaman Rocco yang merupakan salah satu bos vampir wilayah. Zui berniat membunuh Rocco tanpa diketahui Benny ataupun Braille. Zui menyuruh Benny dan Braille pergi ke kolam renang. Di kolam renang, Benny dan Braille berciuman. Saat mereka asik bercumbu, terjadi baku hantam antara Zui dan Rocco. Akhirnya, Rocco kalah dengan bantuan Benny dan Braille. Zui lemah dan memerlukan banyak darah. Braille meminta Benny mengantarkan mereka ke rumah Victor. Scan beralih ke sebuah kafe bernama Russo Puro. Di Russo Puro, Victor akhirnya bertemu dengan Jay. Sampai ketika Victor memakan sebuah steak dan mengatakan bahwa itu adalah daging Maria. Jay langsung naik pitam dan menembak kepala Victor. Kepalanya bolong, namun Victor tidak mati. Scan terakhir di rumah Victor. Di rumah Victor sudah ada Benny, Braille, Zui, dan Jay yang ada di dalam kotak kaca. Terjadi pertikaian antara vampir dan manusia. Braille berusaha melindungi Benny, namun Zui marah kepada Braille karena merasa bahwa Braille adalah miliknya. Victor menggigit Benny, dan disinilah tahap awal Benny menjadi vampir juga. Benny menabrakkan mobilnya secara otomatis dan sinar matahari langsung masuk ke rumah itu tepat mengenai Zui. Jay dijadikan umpan oleh Victor untuk Benny masuk ke dalam ruang gelap dan berniat membunuh Benny.
Victor didorong oleh Jay ke arah sinar matahari. Akhirnya Victor kalah. Benny akhirnya menjadi vampir yang seutuhnya setelah baku hantam itu. Benny dan Braille saling membantu menyelamatkan diri dan memberi darah. Benny dan Braille akhirnya hidup sebagai vampir. Jay berpesan kepada Benny untuk tidak melupakan dari mana Benny berasal.